Tetapi Nabi kata kullu amri zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Tiap-tiap benda yang elok pada agama tidak kita mulakan dengan bismillah, maka kurang berkat. Bismillah ingat. Ya. Jangan lupa. Walaupun sah tapi tak ada berkat. Kita nak berkat. Pitih nak belaka, tapi kita nak pitih berkat, rezeki berkat. Rezeki tak berkat maknanya bila kita dapat rezeki itu, kita tak dapat menunaikan perintah agama. Nah, macam orang kaya dua-dua ni. Hak duduk ni rumah hebat-hebat ni, Allah, tiga tekak rumah. Ada kolam renang tau. Bini ni terjun tekak tiga pak bawah tengok dong, terjun. Senangnya dia. Nah, tepi tu ada kursi pula, ada payung pula. Pagi-pagi makan si apik. Nah, umpamanya. Mewahnya. Berkat ada. Tengok dulu dia boleh pergi surah tak? Tak boleh pergi, dia sibuk masyarakat. Tak berkat lah. Ha, dia tak kira kaya, dia tak tahu lagi. Kaya miskin. Tengok dia boleh pergi tak surah. Orang ngajar, orang nak ngajar akidah, orang nak ngajar hadis. Sebab wajib dia pergi. Nah, Tuhan beri itu segala kemewahan supaya dia pergi rumah Allah. Supaya duduk dengan ulama, dengar hukum-hukum, ingat kepada akhirat. Ha, tak boleh pergi. Tak berkat tu. Hak tu pula dah orang cetak kerja posmen gitu eh. Nah, ha, tu pun tak baik gigi kecok. Gigi dia anjing baru ni. Faham tak? Ha, gaji 600 hutang kok mamah 400. Nah, bini lagi ketek 200, dah balik modal tu. Tapi nampak ada sama surah berkat tu. Walaupun gaji dia kecil. Ha, tu beza dia. Nah, apa makna berkat? Barakah ziyadatul khair. Kebajikan itu bertambah dengan sebab duit hak dia dapat bulanan. Nah, hak dulu kali dulu masa dulu sekali seminggu pergi dengar surah, learning jadi 3 kali ah. Berkat. Dah. Ha. Baik. Jadi bila kita dak sebut dak berkat. Bismillah sekurang-kurangnya. Bismi tak dapat. Bismi dengan nama. Nama siapa? Bismillah dengan nama Allah. Bismi tak tahu. Bismi Sa'id. Ke bismi siapa? Nah, bismillah dengan nama Allah. Mana bismillah? Atabarraku bismillah. Aku mengambil berkat dengan menyebut nama Allah. Allah mana yang bersifat dengan Rahman, lagi pula Rahim, kasih sayang. Maka kita pun mulakan membasuh tangan. Boleh pahala banyak. Nak, jangan main-main. Bismillah. Nah, benda kecil eh, tapi balasannya hebat. Nah, baik. Kita tak lupa, kita lupa baca bismillah, kita ambil wuduk sah. Tak ada masalah. Nah, tapi kalau kita ingat, baca bismillah. Melainkan dalam tandas yang ada tempat kecil, tempat berok. Kalau tandas tu tempat kecil, tempat berok, tempat rendang air, baju saja tak apa. Boleh baca lagi bismillah. Tapi kalau tempat kecil situ, tempat berok situ, tak boleh. Tak, dalam bila nak baca, masa kita nak masuk itu tandas, bismillahirrahmanirrahim, masuk terus start dulu. Boleh juga. Jadi bismillah di luar, mula wuduk di dalam. Tak ada masalah. Faham? Ha, pasal tandas kan. Nak tak layak nak sebut nama-nama Allah. Neh, nama manusia boleh sebutlah tandas tak ada apa. Neh. Ha. Yang keduanya membasuh kedua tangan, basuh tangan. Basuh tangan. Neh. Ha. Maka bersugi, bersugi ni lah, bersugi ni memberus gigi. Zaman Nabi dia guna kayu arak. Hak ada jual. Sini ada jual tak? Ha? Setengah-setengah kat orang ceramah tu ada jual tu. Kayu Arab. Nampak? Ha, bersugi. Zaman Rasulullah SAW. Itulah kayu yang digunakan zaman Rasulullah. Tapi kayu Arab yang ada pak kita ni tak comel lah. Kalau nak comel kita pergi Mekah. Tak? Ha, dia hak comel lah. Hak Madinah. Ha, lain. Molek kayu Arab dia berbau harum. Tak? Ha. Dah zaman kita. Zaman kita kita guna buruh gigi. Guna boleh pahala tak? Boleh juga pahala. Namanya siwak juga. Ada ustaz kata tak jadi. Ha, ustaz tu tak tahu kala. Ha. Jawabnya boleh pahala juga. Sebab siwak bukan makna kayu arak. Siwak maknanya kita menggunakan, berusaha untuk membersihkan mulut kita dengan menggunakan alat-alat. Faham? Sama ada alat tu kayu yang Nabi pakai, kayu arak, atau buruh gigi yang kita pakai sekarang. Boleh berlaku. Cuma ulama sebut yang paling afdal apa yang Nabi buat dengan kayu arak. Tu masalah. Faham? Ha, jangan kata tak boleh pahala buruh gigi. Boleh. Nak? Boleh pahala. Nah, dan kelebihan kayu arak ni banyak sangat. Dr. Wahab Suhaili sebut dalam juzuk yang pertama. Nah, ni mata kita apa benda ni, fikiran kita derah cepat kuat ingatan. Kalau kita amal kayu arak, Colgate dah jeli. Colgate bagian bersih gitulah. Nah, hingga macam manca giginya. Faham? Oh, tu Colgate tu. Nah, tapi boleh pala dah, pala buruh gigi.
Nah, ha. Kemudian ada ulama mengatakan maknanya mudah menyebut kalimah la ilaha illallah ketika sakaratul maut. Dia sungguh nampaknya sebab Nabi minta kayu sugi masa dekat nak wafat. Nah, orang ambil kayu sugi, Nabi pun bersugi baru wafat. Ada kelebihan. Nah, dan lagi pula lebihnya kayu sugi ni daripada berus gigi kita learning sebab dia boleh guna dekat nak semayang.